بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gimana kabarnya solih-solihah semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran Qiraati jilid 6 halaman 33. Baik soleh-soleh semuanya, langsung saja kita membuka Qiraatinya jilid 6 halaman 33. Baik, Ustazah akan membacakan ta'awudz dan basmalahnya ke anak-anak solih-solihah semuanya. Silahkan didengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا
selesai membaca Qiraati jilid 6 halaman 33. Semoga kita semuanya bisa mengambil dari yang sudah kita baca tadi hikmah kemudian pelajaran. Di sini Ustazah sebelumnya sudah membacakan kemudian menjelaskan tentang hukum-hukumnya. Di sini sebelumnya sudah itu ya sudah kita pelajari hukum tajwidnya, baik itu nun sukun, mim sukun dan yang lainnya. Di sini silakan nanti kalian cari mana yang termasuk hukum bacaan nun sukun, mim sukun dan yang lainnya. Kita sudah mempelajari itu semuanya, wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Apabila dibaca jelas idhar, silakan dibaca jelas. Kemudian apabila dibaca dengung, panjang, kemudian yang lainnya silakan dibaca sesuai dengan hukumnya masing-masing. Di sini kita ke halaman 33 dan seterusnya, ini kita tinggal mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari dari halaman sebelum-sebelumnya ya. Jadi soleh-soleh semuanya, semakin sering berlatih insya Allah kalian akan semakin mudah dalam mempelajari dan menghafal Al-Quran. Mungkin cukup dari Ustazah, cukup sekian. Ustazah akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. Hit my girl about a 10. I should fuck her in the best.